What's up, gamers? Hari ini aku akan mengajak kalian untuk melihat Minecraft tapi dengan grafik yang super keren. Jadi grafiknya 4K. Grafiknya bener-bener bagus banget dan kelihatannya ini menggunakan shader tertentu khusus gitu sih, guys. Ya, kita akan coba lihat bersama-sama seperti apa. Let's go, man. So, jadi ini kalau nggak salah sih ya, di namanya itu Amsoea R8 tekstur ya. Gue nggak tahu ini Java Edition atau for Windows 10 ya. Tapi kelihatannya kalau dari bentuknya sih Java Edition sih. Coba kita lihat bareng-bareng, guys, seperti apa. Wah, ini parah sih ini. Ini sih airnya parah banget sih, guys. Wah, gila nih. Gila, realistis banget kalau gini. Wah, ini kalau komputer gue pakai shader. Ya ampun, guys. Kalian bisa lihat, guys, airnya. Kemudian itu kalian bisa lihat itu ya, bagian lampunya kalian bisa lihat itu bener-bener detail banget. Dan pergerakan airnya kalian bisa lihat ya, pergerakan airnya bener-bener realistis banget. Gila, ini 4K banget sih, guys. Parah sih ini. Ini parah sih ini. Gila tuh pasirnya. Parah. Ini kalau komputer gue pakai ini bisa meledos ini, guys, nih. Itu batu, guys, cobblestone-nya kelihatannya. Ini sand ini, guys. Ini harus pakai super komputer ini, nggak bisa nih komputer biasa nih. Parah. Gila, realistis banget. Oh my god, gimana, guys, pendapat kalian? Wow. Buset, kalian bisa lihat tuh sand-nya ya, pasirnya itu bener-bener realistis banget. Dan itu bentuk gedungnya itu ya, bisa bener-bener detail banget gambarnya. Wah, parah tuh. Ini teksturnya parah banget sih ini, menurut gue ini. Ini bener-bener murni banget sih ini. Ini kayak menurut gue ini bener-bener butuh komputer yang bener-bener murni banget nih, guys, ya. Oke, sekarang yang kedua adalah Minecraft Modern House Tutorial. Jadi orang ini, YouTuber ini tuh membuat sebuah shader yang sangat bagus sekali juga gambarnya dengan tema Modern City ya, kota yang modern ya. Kita lihat bersama-sama seperti apa, guys. Wah, ini gambarnya bagus banget ini. Buset. Wow. Kalian bisa lihat ikannya, guys. Ya, kalian bisa lihat ikannya di sana. Bener-bener detail ya. Dan airnya bener-bener kelihatan air gitu ya. Nggak kelihatan seperti kotak-kotak Minecraft gitu sih ya. Dan yang gue sangat salut dari shader-shadernya yang bagus-bagusnya adalah dari cahaya matahari ya. Karena cahaya matahari itu bisa membuat lebih realistis gitu sih. Oh, itu ada anu, guys. Obor, guys. Ya. Yeah. Oh, ini apa namanya, rumput ya. Wow. Lama-lama jadi The Sims ini malah. Ini bukan Minecraft ini, lama-lama The Sims ini, guys. Wow, gila. Yang ngomong Minecraft puri ini parah nih ya. Minecraft ini nggak puri nih, guys ya. Ini 4K ini ya. Ini gambarnya parah sih. Ini kalau di komputer biasa bisa meledos nih. Wow. Wow, itu tamannya. Wow. Kalau menurut gue masih bagus yang pertama tadi sih, guys. Cuman tapi ini juga detail banget ya. Dengan grafik yang sangat bagus. Tapi masih kelihatan kotak-kotaknya sedikit sih. Kalau yang tadi itu parah sih. Tadi tuh parah banget, bener-bener gak kelihatan kotak-kotaknya, bener-bener gak kelihatan Minecraft-nya. Tadi tuh malah bukan game Minecraft menurut gue. Kalau yang ini masih kelihatan kotak-kotaknya sedikit, tapi dengan gambar yang sangat detail sekali. Kalian bisa lihat mataharinya. Buset, sunset-nya bagus banget ya, Tuhan. Gila, parah. Ini walaupun gue dikasih shader-nya, gue gak akan pakai nih ya. Ini komputer gue bisa menangis nih kalau pakai shader-nya ini nih. Ini masih kelihatan kotak-kotaknya sih ya, tapi gambarnya sudah bagus banget sih, guys. Wow, malam harinya, guys. Kalian bisa lihat, guys, malam harinya, guys. Oh my god.
Ya, someday gue harus bisa mainin yang kayak gini nih guys ya. Tapi gue harus build super PC dulu. Wah, ini apa nih? Dia mau buat apa nih guys? Dia mau buat taman nih kelihatannya. 28, 55, 19, 3. Dia mau buat taman sih kelihatannya si orangnya ini. Oke. Oh, dia dia memberikan cara buatnya seperti apa guys. Wah parah sih ini. Gameplaynya bagus banget ya Tuhan, gambarnya. Oh ini tempat duduknya nih, dia ngasih tempat duduk tuh guys. Oh itu pintunya tuh. Parah. Parah ya Tuhan, bagus banget. Oh itu mejanya. Oh dia ngasih meja tuh guys. Gila, super PC nih. Kalian bisa lihat ya, lampunya, lanternnya guys. Benar-benar realistis banget lanternnya ya Tuhan. Bisa seperti ini ya. Aduh, ini komputer gue menangis menjerit ini melihat ini guys, komputer gue ini. Wah ini kalau grafik kayak gini mah betah banget ini mah, bukan Minecraft ini guys, ini Minecraft versi berapa ini? Kalian bisa lihat bukunya guys, bener-bener detail banget ya gambarnya ya Tuhan. Ini dia buat bagian kasurnya nih guys, dia kasih karpet. Habis kok bisa gede gitu ya. Gila, minimalis banget ini. Oh dia ngasih lantern di bawahnya, si lantern guys, makanya bisa ngasih di bawah situ. Wow, makanya tadi kelihatan kayak cahaya-cahaya gitu sih. Endrot, wow, jadi kayak lampu. Wow, gila. Ini masih buat pasti arsitek nih guys. Gak bisa nih orang biasa kayak gini nih. Bambu, woi, jangan si bambu nih guys. Wow, bone meal. Wow. Yang buat bagian halamannya nih guys, yang dijajah-jajah ya guys ya, kayak apa namanya, ya halaman ya, kayak ruang ngobrol di depan rumah gitu sih guys. Wow, parah sih, gila. Ini seriusnya, tadi waktu dia cuma memainkan gamenya itu benar-benar nggak ada ngeframe, nggak ada ngelag sama sekali dan benar-benar mulus. Ini gue yakin PC-nya ini bagus banget ya. Oke guys ya, tadi adalah contoh Minecraft dengan grafik 4K dan grafik yang sangat bagus sekali. Bagaimana pendapat kalian guys? Menurut kalian gimana? 1-10 gimana guys? Kalau menurut gue sih ini 11 sih guys menurut gue ya. Ini kalau PC gue lihat ini menangis nih guys ya, bisa menangis. Merintih ini guys ya, tak kuat menghadapinya ini ya, bisa meledas nih. Aduh ya, tapi someday gue harus mainin ini 4K Minecraft dengan grafik yang bagus ini ya, dan kita butuh PC yang sangat bagus sekali ya. Gimana guys, menurut kalian gimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Bye dan salam, makasih.